Wah, ini guys, ini guys, ini guys. Oke, teman-teman, kali ini kita akan melihat skin bocoran yang akan datang di PUBG Mobile, ya kan? Apakah keren, worth it untuk digacha? Kita gaskan saja seperti biasa di channel Mata Miza ya, teman-teman ya. Let's go. Wih. Wah, ini guys, ini guys, ini guys. Wow. Skin mobil sport Pagani ya, teman-teman ya. Wow, ini trailernya, Bang. Trailernya, Bang. Wow. Wih. Trailernya keren banget. Udah macam di film-film, guys. Warna biru keren banget, Bang. Wow. Warna biru keren banget. Ada berapa? 7 dong. Takut kena copyright, guys ya. Ada 7, guys. Wah, masterpiece kayaknya yang warna biru, guys. Ya kan? Masterpiece yang warna biru atas tuh. Dilihat dari kill message, ini kayaknya satu kartu nih, warna biru satu kartu, guys. Wah, ini juga keren, Bro. Ini kayaknya mirip yang di real nih. Wah, ini keren banget, Bang. Satu kartu nggak sih ini, guys? Satu kartu sih ini harusnya, Bang. Wah, man. The real hypercar ya, teman-teman ya. Ah, satu kartu, guys. Dilihat dari kill message, ini satu kartu. Aku hafal, guys. Warna ungunya ada animasi musik berjalan. Wah, keren sih, Bang. Wah, keren ini, Bang. Wah, men. The real hypercar nih, guys. Kill message, mana kill message, guys? Dia, wah, berjalan, guys, animasinya, guys. 3 kartu sih, kalau begini 3 kartu biasanya, teman-teman. 3 kartu, ah, bener, 3 kartu. Kill message-nya ada perbedaan, kan? Nah, ini kill message 3 kartu, teman-teman. Kelihatan banget, ini 3 kartu, udah pasti. Karena ada animasi di bodinya, teman-teman. Ah, jangkrik gaming. Keren banget, Bro. Wah, ini terlalu keren sih, Bang. Warna ungu, guys. Siapa yang suka warna ungu, guys? Siapa yang suka warna ungu? Wow. Seperti biasa, ada efek di saat kita ngeboost. Bisa spin juga ya. Ah, apa namanya, guys, tuh? Rodanya berputar tuh loh, guys. Nah, ini yang warna silver nih menurutku kurang bagus. Menurutku loh ya. Cuman kalau kalian gimana, guys? Ini warna chrome ke silver-silveran gitu. Chrome-nya tidak terlalu ini dia, teman-teman. Kayak rasa-rasa di pilok begitu. Kurang mengkilat atau gimana gitu, Bang. Silver-silver tapi kalau dibilang chrome enggak juga. Satu kartu. Ini satu kartu nih. Sudah kelihatan banget dari kill message. Satu kartu, guys. Warna silver, guys. Wah, ini, Bro. Ini, Bro. Ini berapa, guys? Ini berapa kartu ya? Kita lihat dulu berapa kartu. Satu kartu sih harusnya. Nggak ada efek-efek spesial nih. Satu kartu aja nih. Nah, satu kartu. Satu kartu aja nih. Tapi nggak tahu ya, modelnya kartu apa nggak nih? Harusnya modelnya kartu, teman-teman. Wah. Warna bunglon kah ini? Apa sih namanya, teman-teman? Kayak gini warna apa, guys? Tapi kalau sama-sama 3 kartu, aku lebih pilih yang ungu sih. Oh iya, 3 kartu, Bang. Ini nggak ada animasi yang bergerak dia. Warna apa ini namanya, guys? Warna apa tuh? Yang bisa-bisa berubah dari beberapa sisi gitu kah? Lembayung merah, iya kah?
Tapi aku lebih suka yang warna ungu, teman-teman. Nah, bener nih, dari belakang kayak kelihatan lebih gelap, tapi dari depan menyala dia. Tuh, dari depan menyala dia. Tapi aku lebih pilih yang ungu, teman-teman. Kalau sama-sama 3 kartu loh ya, lebih pilih yang ungu. Masterpiece-nya, Bang. Masterpiece-nya, Bang. Wah, masterpiece-nya, Bro. Aduh. Guys, menurut kalian gimana untuk masterpiece-nya? Ini kayak warna yang kemarin di Aston Martin ya? Bener gak? Yang di Aston Martin. Ah, kenapa? Wah. Tapi gak tahu sih ya. Wow. Ada kill misset ininya dong, saljunya. Ada kill misset saljunya, Bang. Aduh. Kalau dari segi animasi warna, aku kurang suka, teman-teman. Lebih bagusan yang Aston Martin kemarin tuh, yang masterpiece-nya nggak ada obat, guys. Ini masterpiece-nya begini, kurang suka sih menurutku, Bang. Cuman nggak tahu ya, selera beda-beda. Cuman kalau untuk masterpiece begini, aku kurang suka, teman-teman. Itu namanya Pagani Imola Arctic Aegis. Untuk warnanya nih, kayaknya nih namanya nih, guys. Kurang suka sih aku, guys. Aku lebih suka yang warna ungu, Bang. Waduh, nggak pakai baju nih, Bang. Bahaya nih, gimana nih, Bang. Kita cepetin dulu, Bang. Oh, ini baju ini ya, kaos ya. Oh, ini nih, guys, nih, guys, nih, guys. Ini nih, guys, nih, guys, nih, guys, nih, guys, nih, guys. Ini apanya, ini apanya, guys. Oh, levelnya nih. Level-levelnya nih. Yang biru, yang ungu sama yang ini, teman-teman. Putih hitam. Itu keren banget. Ini juga bagus sih sebenarnya. Ini untuk kotaknya. Untuk kotaknya begini, guys. Ada suaranya nih harusnya nih. Nggak muncul ya? Belum muncul. Belum muncul kotaknya, guys. Wow, level mag, Bang. Bisa dibuka kotak kontainernya. Level mag ini biasanya ada namanya nanti di belakang. Ada namanya di belakang, guys. Bisa ganti nama plat nomor juga kalau level mag. Beneran nggak sih? Wah, ini level mag, Bang. Wow, keren banget level mag, Bang. Ada namanya di belakang itu nanti. Tuh kan, ada namanya. Tapi kalau level mag itu harus punya semuanya. Nah, ini mobil yang satunya, Bang. Ini keren nih animasi warnanya, Bang. Ini mobil Ghost Glim kalau di ini nih, guys. Nah, ini untuk satu kartu biasanya begini nih warnanya nih, teman-teman ya. Untuk warnanya begini, guys. Ini mobil original PUBG kah? Ini di relive ada nggak, teman-teman? Di relive ada nggak mobilnya ini? Buset, bisa buka juga nih di belakang. Oh, 4 dia, guys. Dacia berarti ya. Dacia kah ini? Ada 4 seat dia, teman-teman. Satu kartu ini harusnya. Karena misetnya seperti itu. Ya, mobil Ghost nih. Oke, bisa spin. Kita cepetin biar nggak lama. Warna berikutnya warna ungu, guys ya. Hampir sama sih. Oh, ada ininya. Ada apa namanya? Apa namanya, guys ya? Stripping kah? Apa namanya itu? Ada strip depannya tuh. Oke. Yang 3 kartu, yang 3 kartu yang hijau tadi nih. Wow. Nah, kenapa aku lebih suka yang ini, teman-teman? Animasinya daripada yang masterpiece Pagani tadi. Ini lebih keren sih menurutku, Bang. Ya kan? Lebih apa ya? Lebih keren, lebih mewah gitu loh untuk animasi warnanya. Daripada yang tadi. Lebih keren menurutku, Bang. Nice. GG, Bang. Kita cepetin. Kita lihat bocoran apa lagi. Seperti biasa ya, PUBG Mobile sekarang wah, 9 mobil ya itu. Guys, ada 9 mobil ya. Aduh, 9 mobil, Bang. Yakin itu 9 mobil? Bang, 9 mobil loh dia. Ada warna kuning juga. Tadi nggak ada coklat, ada. Oh, yang ini.
Oh, yang mobil original dari PUBG ya? Oh, dikeluarin lagi, Bang. Kukira apa? Oke. Berarti nanti bakal bisa digacha lagi nih, Bang. Bisa digacha lagi tuh. Yang dulu dikeluarin udah lama ini sebenarnya. Dikeluarin lagi nih sekarang nih, Bang. Oke. I see. Nice. Ini skin original dari PUBG berarti, teman-teman. Desain dari PUBG ya. Oke, itu kotaknya. Wah, ini kontainernya, Bang. Wah, masa harus koleksi 9 semuanya dong? Ngeri juga PUBG, Bang. Level 7. Level 7, Bang. Level terakhirnya mana? Level terakhir. Ada collect rewardnya. Oh. Nah, begitu teman-teman. Untuk skin bocoran nanti yang akan keluar di PUBG Mobile, menurut kalian gimana? Bagus? Worth it untuk digacha apa enggak? Coba tulis komentar. Let's go! Jangan lupa, top up murah hanya di muabinostore.com. Let's go! Belum tahu nih, sepatu The Flash nih bro. Sepatu The Flash. Pakainya Awan Kinton. Awan Kinton bro. Awan Kinton nih, Awan Kinton nih. Siapa yang mau nyenggol Awan Kinton nih ya? PUBG, Dragon Ball, Awan Kinton. Alright, let's move out. Masuk dulu. Bahaya. Kondisi genting. Anjir, 30 orang, 29. Siapa ya? Ya Allah, astagfirullah. Udah dapat 10 kill aku. Ludung. Aku ditembak dari yang jauh nih. Ada yang menggunakan AUG Gimang Badi. Sorry bro. Anjir.
Sini bos, pik-pikan bos. Sini bos. Apa 10.000 dari bangun gak tidur-tidur, pesan, tetap tusun jangan semangat, ini. Tetap putus asa jangan senang. Aduh, jadi 3 orang. Orang-orang nekat nih begini nih guys. Kukelilingin naik bagi. Asalkan jalan-jalan kaki DBD. Kalau pengen ngetes pakai bagi puterin nih. Bukan orangnya. Gitu guys. Jangan jalan kaki, DBD kau. Nah, gini aja. Jangan jalan kaki, DBD guys. Ih, pas banget. Wah, WM. Anjir, radius apa kan gua lagi. Kami sakit bro, kena kepala. Ini kau. Wih, yang tadi tuh disikat dia. Yang tadi balik lagi si bomber mati. 10.000 dari bangun jangan tidur, pesan, jangan ngantuk tetap takutin musuh. Kok dia di sini sih anjir? Lah, tadi di belakang dia jalan, Cok. Guys, di tempatku kenapa pada pelit tap-tap, guys? Kenapa, guys? Coba kasih tahu alasannya, teman-teman. Pelit light, pelit tap-tap, itu kenapa alasannya, guys? Coba kasih tahu, guys. Barangkali ada pencerahan. 10.000 dari MZA, pesan, nih pakai musik B. Apa itu bang? Jangan gitu bang, apa itu cok? Apa itu bang? Bang jangan ngirim yang aneh-aneh bang, takutnya kenapa-kenapa nanti TikTok bang. Suara apa itu tadi jir? Pakai jatuh lagi.
Anda kemana? Wow. Wow, zonanya bro. Di ujung tuh, oh ada yang ambil supply. AWM lagi dia. Keluhan 4 gak sini guys. AWM lagi. Gak chicken gak apa-apa ya. Di revive udah ketahuan posisi gue. Oke, 1 lawan 4 deh guys. Ya sudah, gak chicken gak apa-apa ya. Iya, aku juga pakai AWM, cuman dia kan berempat ya. Gak bisa di end lagi, langsung ke sana dia. Zona sih harusnya aku. Dapat zona sih dikit nih. Semoga aja tengah ya. Ke batu sih aku habis. Aduh, kaget aku ya Allah. 10.000 dari Widya, pesan semangat Bang Bi, salam dari Bali. Salam dari Solo, Kak. Thank you. Lawan 4 fix. Enggak ada yang muncul satupun ya. Oke, udah diambil batunya. Udah diambil batunya. Di bom enggak sih? Di atas tuh ada ya kayaknya ya, di bukit satu tuh. Di bukit ini satu orang kayaknya nih, guys. Ada enggak sih situ? Oh shit, man, enggak zona, man. Kesempatan. Apa telepon, jir?
apa sih? Ternyata ada satu orang di kapal, guys. Membunuh tanpa menyentuh. Oke, sudah mantap sekali ya.